Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di sisimu ya, di sini ya Allah, dalam rangka mensyukuri nikmatmu, yaitu peresmian topping gedung Interdisciplinary Engineering IDFTUI ya Allah. Jadi nanti yang ada di gedung ini ada 3 institut yang akan dibangun. Pertama, Institut Urban Planning dan Smart City. Kemudian yang kedua, Institute for Energy Transition yang terkait dengan bidang energi, dan institut yang terakhir, Institut Biosystem and Bioengineering. Setelah ini adalah milestone peresmian gedungnya sendiri. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini tidak hanya meresmikan gedungnya, tetapi juga kemudian mulai berdatangan isinya untuk Research Institute Energy, Research Institute Biosystem Engineering, dan juga Research Institute Smart City. Jadi IDE ini harus bisa membuka sabbatical selain untuk dosen SD atau yang lain, kolaborasi, atau juga dosen dari mitra perguruan tinggi lain.